Iya. Halo, aku Sofi. Halo Sofi, apa kabar? Hai pemirsa, ketemu lagi dengan gue Dit Marhadi dan gue Nadia Julia di program di mana kamu bisa mengetes kesetiaan dari pasangan kamu. Tulus atau tidak? Setia atau tidak? Hanya di Trans TV. Ujian cinta. Ketika cinta bertemu realita. Dan hari ini klien kita adalah seorang wanita cantik di sini, yaitu Sofi, dan pasangan kamu Rama, benar enggak? Betul. Dan dia seorang pengusaha ya. Iya. Oke. Okay. Betul banget. Katanya nih si Sofi ini udah pacaran selama 1 tahun. Iya. Tapi terus kenapa diuji dong? Ada yang enggak beres ya? Ya jadi gini, gue hubungan sama dia udah 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ini pertama kenal dia itu gue di tempat gym ya. Dari situ mungkin memang ya ada perkenalan, dari tukeran nomor handphone sampai kita WhatsAppan, kita komunikasi, sempat jalan bareng, akhirnya kita ngejalin hubungan. Cuman di sini makanya gue minta tolong ujian cinta. Akhir-akhir ini memang gue ngerasa ada yang kurang pas ya di hati gue gitu. Jadi lebih ke feeling atau kamu pernah ada apa nggak, kejadian apa gitu? Nah itu dia, yang salah satu bikin gue curiga itu dia sempat teleponan apa ya, sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kayak nggak mau diganggu, dengan handphonenya pun dia kayak privacy over protective banget. Wah. Iya. Oh, jadi dia tuh menjaga gadgetnya dari kamu ya? Iya gitu. Itu patut dicurigai sih, Dit. Oke, ini jadi Jenny dan Mila nih hari ini di tim ujian cinta bakalan menggoda lah gitu istilahnya ya. Apakah kamu udah siap nih dengan apapun itu nanti hasilnya? Siap banget. Siap. Jadi apapun yang terjadi, kita hanya sebagai tim ya. Ini cuma untuk membantu kamu. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, ya, konsekuensinya dari kamu. Setuju? Siap ya? Setuju. Oke pemirsa, kita langsung masuk aja ke ujian yang pertama. Pertama, yuk. Kita juga udah ada tim penggoda kita kan? Tuh. Dua orang, yaitu Mila dan Jenny. Sekarang mereka ada posisi masing-masing. Tinggal tunggu aba-aba dari kita aja. Betul sekali. Oke, sekarang boleh tahu posisinya Rama ada di mana? Mungkin kamu bisa chat aja kali ya. Bentar aku kontaknya ya. Ini dia udah mau nyampe ini. Oh, udah mau sampai. Oh, ya udah. Iya, pemirsa, ternyata Rama sudah mau nyampe ke sini. Berarti kita perlu juga ini ya, kasih tahu sama si sama Jenny. Jenny. Okay. Oh ya. Jen. Iya, si target kita Rama sudah mau nyampe. Standby aja siap. Kamu standby ya. Tapi ketika sampai, masuknya kamu barengan. Kalau bisa dibarengin. Ya. Ya udah. Sekarang kita sambil lihat aja. Nah. Oke, sekarang nih pemirsa, Jenny udah siap-siap nih ya. Betul. Jadi dia adalah agen penggoda kita yang pertama. Nah, ini dia nih. Itu dia. Ini Rama kan? Iya, itu dia. Oke pemirsa, sekarang Rama sudah sampai. Kita lihat. Tinggal-tinggok ya? Maksudnya kayak... Sekarang lo bilang, makanya Jenny ngelirik-ngelirik gitu ke si Rama. Jen, tolong kamu lirik-lirik si Ramahnya target kita ya. Tentu. Dia Rama sih ngelirik juga ya. Tapi live juga nih dia. Iya. Biasa kali ngelirik di jalan aja. Iya sih. Oke. Mereka berdua udah masuk kan ke dalam? Berbarengan. Oh, thank you. Nah, kan dibukain pintu kan? Iya, dibukain. Oh, gentleman. Ini gentleman. Ini laki-laki gentleman. Ya. Baru pertama doang. Halo.
Oh, ternyata mereka masih melirik-lirik ya. Oh iya, kenalin. Halo. Jenny. Rama. Rama dan Jenny. Mestinya Vinta ya.